أستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, diberikan hidayah taufik, diberikan kemudahan untuk bisa terus menuntut ilmu dan melaksanakan amalan-amalan saleh dan nikmat-nikmat yang lainnya. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang istiqamah berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kiamat. Baik. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan taufik dan pertolongan Allah kita masih bisa kembali untuk melanjutkan itu pelajaran kita yang ini dibahas atau kita bahas setiap Ahad pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya serta kemudahan agar kita bisa terus mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Taib. Alhamdulillah kita masih membahas tentang mat. Ya, masih membahas tentang mat seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, yaitu antum harus terus pahami dan pegang kaidah yang sudah ana jelaskan bahwa inti dari mat itu semuanya, ya, kita harus benar-benar memperhatikan ketika kita membaca Al-Quran, melihat, perhatikan apakah ada salah satu huruf mat atau tidak. Udah, itu intinya. Yang penting kita lihat, oh ini ada huruf alif, ini ada huruf waw, ini ada huruf ya. Nah, itu intinya. Jadi kalau kita menemukan salah satu dari yang tiga itu, apakah itu huruf alif, apakah itu huruf waw, apakah itu huruf ya, maka itu akan dibaca panjang. Itu intinya. Jadi makanya mat artinya panjang. Kapan kita membaca panjang? Kalau ada salah satu huruf yang tiga ini. Berarti kalau tidak ada salah satu huruf yang tiga, jangan dibaca panjang. Sudah. Itu inti, itu kaidah untuk masalah mat semuanya. Ya, untuk masalah mat. Baik. Kemudian mat itu yang paling pendek dibaca dua harokat. Itu seperti mad asli atau yang termasuk bagian dari mad asli seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ada satu yaitu mad iwad. Kemudian nanti ini akan kita bahas mad silah sughra ataupun mad silah qasira. Mad silah sughra atau mad silah qasira atau nanti mad tabi'i harfi. Nah, ini dibaca dua harakat. Nah, selebihnya nanti ada yang dibaca 4, dibaca 5, dibaca 6. Baik. Yang dibaca 4, 5 ataupun 6, ciri-cirinya juga sudah kita sampaikan. Sudah ada tandanya. Kalau dibaca misalkan ada harokat yang memanjang, baik. Itu akan dibaca lebih dari dua harokat. Boleh 4, 5 ataupun 6. Ya. Nah, ini kaidah asal, kaidah yang sangat harus kita perhatikan agar kita tidak keliru nanti di dalam membaca mat.
Kalau antum sudah pahami, sudah pegang ini, insya Allah, antum ya, ana yakin ketika membaca sudah bisa kita praktekkan. Oh ini mah, oh ini dibaca panjang 2 harokat, oh ini 4, oh ini 5 harokat, karena ada harokat yang begini. Nah, taif. Nah itu ciri-cirinya Pak, yang antum harus benar-benar perhatikan. Kalau antum sudah benar-benar pahami ini, pegang ini, masalah mat insya Allah selesai. Yang akan kita bahas nanti itu masalah matnya, nama-nama matnya. Kalau ini nama, apa namanya? Nah, tapi intinya semuanya, pokoknya kalau mat imma dibaca 2, imma dibaca 4, 5 ataupun 6, itu intinya semuanya. Ya, baik. Oleh karena itu, dengan kita mengulang seperti ini, kita berharap ya, antum atau yang sebelumnya belum pernah ikut bergabung belajar masalah mat ini. Nah, jadi insya Allah ini bisa memberikan pencerahan dan semakin supaya semakin mutkin. Ya, supaya lebih menguasai lagi berkaitan masalah ini. Oleh karena itu, kita berharap mudah-mudahan antum bisa memahami. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, antum bisa tanyakan. Baik. Jadi itu yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk dulu yaitu pembahasan yang berikutnya. Ya, baru 2 mat yang sudah kita pelajari ya, mat asli, mat tobi ataupun mat iwad. Ya, mat iwad yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yaitu pokoknya kita waqaf pada fathatain, waqaf fathatain, waqaf pada fathatain. Sudah, setiap waqaf yang ada fathatain kita waqaf di situ, berarti itu mad iwad namanya. Itu namanya mad iwad. Kecuali yang dikecualikan adalah ta marbutah, itu kalau kita waqaf dia tidak masuk kepada mad iwad. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas yang halaman 61, mad silah sughra. Nah, ini juga dibaca 2 harakat sama seperti mat tabi'i. Cuma kita sekarang ini melihat ciri-cirinya satu persatu, mat-mat itu apa ciri-cirinya. Tapi tentunya tidak lepas dari yang sebelumnya. Pasti ada salah satu huruf mat. Dibaca panjang ada salah satu huruf mat. Apakah itu alif, waw, ya. Nah, sekarang kita akan mengenal istilahnya dan ciri-cirinya. Kalau begini namanya mat apa? Nah, gitu. Tapi intinya dibaca panjang. Ya. Nah, sekarang mad silah sughra ataupun mad silah qasira. Mad silah sughra ataupun qasira. Nah, ini bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana pengertiannya? Bagaimana alamatnya, tanda-tandanya? Kata beliau, huruf hadhamir. Berarti ini khusus hadhamir. Nah, fokuskan. Nanti kalau ada huruf ha dan hanya hadhamir yang berharakat kasrah, hi berarti, atau berharokat dhammahu. Nah, udah cuma 2 ini. Kalau masilah sughra ataupun qasira khusus kaitannya dengan hadhamir. Hu dengan ha, hi. Ya. Jadi kalau kita nanti melihat ada huruf ha tapi berharokat kasrah, hi, bihi misalkan. Kemudian atau berharokat dhamma, innahu, taib. Khusus 2 ini. Maka ini dibaca apa? Ini yang disebut dengan masilah. Masilah sughra ataupun qasira. Kemudian kita harus perhatikan syaratnya. Jadi tidak setiap hadhamir yang berharokat kasrah atau berharokat dhamma itu masuk kepada mad silah sughra atau masilah qasira. Harus kita lihat ciri-cirinya. Harus kita lihat syaratnya. Apa syaratnya? Pertama kata beliau, perhatikan huruf sebelumnya dan setelahnya. Sebelum, setelahnya. Ya. Sebelumnya bukan huruf sukun. Setelahnya juga bukan huruf sukun. Nah, jadi sebelum dan setelahnya. Sebelum dan setelahnya. Sebelumnya bukan sukun. Setelahnya juga bukan sukun. Berarti harus berharokat. Nah, makanya ketika ada ha, nah, lihat, oh ini berharokat kasroh. 1, pegang. Yang kedua, lihat huruf sebelumnya. Oh, huruf yang berharokat. Lihat huruf setelahnya, huruf berharokat. Masuk syarat yang kedua. Baik. Yang ketiga, setelahnya tidak hamzah. Nah, huruf yang setelah itu bukan huruf hamzah. Bukan huruf hamzah. Karena nanti kalau huruf hamzah setelahnya, baik. Maka itu nanti masuk masilah tawilah. Beda lagi. Itu masilah tawilah nanti. Ataupun masilah kubra. Yang dibaca 4 atau 5 harokat. Dia sama-sama masilah. Tapi karena setelahnya hamzah, maka dia apa? Masilah sughra. Masilah kubra.
ataupun masalah tawilah yang nanti itu ada pembahasannya di buku ini, dia masuk pada bagian mad far'i. Nah, baik, jadi berarti itu saja ciri-cirinya, Pak. Ya. Jadi itu ada pada halaman 66. 66 masilah kubra ataupun masilah tawilah. Apabila hadhamir bertemu hamzah. Nah, itu aja bedanya yang membedakan antara masilah sughra yang dibaca dua harokat dengan masilah kubra yang dibaca empat atau lima adalah setelah haknya hamzah atau tidak. Itu saja. Kalau setelahnya hamzah, tawilah, kubra. Kalau setelahnya bukan hamzah, sughra ataupun qasira. Taib. Nah, lihat contohnya misalkan. Ini dibaca dua harokat ya. Contohnya misalkan seperti lahu. Ada dalam buku lahu. Lihat, ini hadhamir berharokat dhamma. Nah, kemudian setelahnya kan setelah itu ada waw kecil. Ini yang Anda sampaikan sebelumnya dulu di awal-awal. Ada waw kecil. Nah, ini sebagai huruf matnya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ditulis waw kecil, kok enggak waw besar? Karena ha itu tidak bisa disambungkan huruf mat itu dengan apa? Dengan waw, lahu. Enggak mungkin ditulis waw disambungkan ke ha. Enggak bisa. Dalam tulisan tidak ada seperti itu. Makanya ini sebagai isyarat tanda. Setelah ha itu ada waw kecil, seperti huruf dhamma. Ha itulah huruf matnya. Begitu juga untuk huruf ya. Perhatikan baris yang kedua di bawahnya. Ya, baris yang kedua yang sebelah kiri wallahu yuayyidu binasrihi. Nah, ada ciri-ciri huruf ya begini. Karena ya langsung tidak bisa disambung ke huruf hi. Maka ada sebagai tanda saja dibuat, tanda panjang. Ya, seperti tanda begini ya. Baik. Itu yang disebut dengan huruf matnya. Nah, makanya kalau kita perhatikan lahu ini hadhamir. Binasrihi, ini hadhamir. Lihat sebelumnya, huruf lam berharokat. Lihat setelahnya, huruf ma berharokat. Masuk dua syarat. Lihat setelahnya, bukan huruf hamzah. Karena ini huruf mim. Yang baris kedua juga, bukan huruf hamzah. Nah, nanti karena ada yang setelahnya hamzah. Karena setelah itu ada yang saatnya hamzah. Berarti kalau setelahnya huruf hamzah, ataupun kalau di dalam mushaf Indonesia, huruf alif yang berharokat. Huruf alif yang berharokat. Nah, itu berarti masuk masilah tawila ataupun masilah kubra. Ya, masilah tawila ataupun masilah kubra. Nah, ini. Baik, ya. Nah, jadi kalau setelahnya sukun ataupun sebelumnya sukun, berarti ini tidak masuk. Maka hanya jangan dibaca panjang. Sebelumnya sukun, misalkan. Atau setelahnya sukun. Maka jangan dibaca panjang. Karena dia bukan masuk kepada masilah. Karena hilang satu syaratnya. Syaratnya harus sebelumnya dan setelahnya berharokat. Kemudian setelahnya bukan hamzah. Kalau setelahnya hamzah, maka baca empat atau lima harokat. Berarti lebih panjang. Dan nanti ada ciri-cirinya dia itu ada harokat yang memanjang biasanya. Seperti antum lihat baris yang ketiga dalam buku ini. Man dzalladzi yashfa'u indahu, ada waw kecil setelahnya di atasnya ada harokat yang memanjang. Ini berarti bukan masilah sughra tapi masilah tawilah karena setelahnya hamzah. Setelahnya hamzah. Nah, ini perbedaannya seperti ini, Pak ya, yang antum perhatikan. Baik. Jadi ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang selanjutnya yang antum perhatikan, ini matsilah ini ketika wasol saja dia dibaca panjang. Dua harokat atau empat dan lima. Adapun kalau wakof maka enggak ada mat padanya. Tapi dia dibaca langsung sukun. Lah, bih, enggak ada mat. Makanya kan dikatakan silah. Silah itu ketika menyambung bacaan. Makanya ada istilah silaturrahim. Menyambung hubungan kekeluargaan. Kalau kita wakof berarti tidak masuk kepada mat silah. Karena haknya langsung jadi sukun. Ya. Jangan dibaca bihi, tapi berhenti. Tapi sukunkan hanya bih, maka tidak ada mat lagi padanya. Taib, ya. Jadi perhatikan, ini sudah tiga mat. Perhatikan,
yang dibaca panjang itu pokoknya kalau ada ciri-ciri yang seperti ini, ada huruf mat, udah. Kalau nggak ada huruf mat, maka jangan baca panjang. Udah, itu gampang dan mudah insya Allah. Ya. Baik. Ya Pak, sekarang silakan mempersiapkan untuk membaca contoh-contoh yang ada di dalam buku ini. Baik, silakan Pak, dimulai. Baik. Yang pertama, Pak Zaka, silakan Pak Zaka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak. Untuk contoh yang natsila itu Ustaz ya. Iya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baik. Saya ingin tanya lahu ini mat apa namanya Pak? Mat sila subro. Kemudian ma, mat apa namanya? Lahu ma, ma. Atau bi. Ah, bagus. Terus lagi, lanjutkan lagi, Pak. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Iya, terus? Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Iya, terus? Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Nah, kalau indahu, hu di sini mat apa namanya, Pak? Mat silah tawilah. Nah, bagus. Ciri-cirinya apa? Ketemu dengan hamzah. Iya, bagus. Terus, lanjut lagi. Ya'lamu ma baina aidihim. La ta'khuzuhu sin la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Iya. Wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha. Coba diulangi, Pak. Coba diulangi. Wa kaifa ta'khuzunahu wa. Nah, zunya kelihatan kedengaran enggak panjang, ta'khuzunahu. Nah, coba diperhatikan lagi Pak, zu apakah ada mat setelahnya atau tidak ada mat? Ini yang jadi pertanyaan saya Ustaz, karena kalau kita lihat dari wawunya kan ada dia nggak bersukun Ustaz ya. Kadang-kadang kita ada ula dengan ula, itu yang kadang menjadi pertanyaan saya itu Ustaz, membedakan. Baik Pak, baik. Begini Pak, memang ada sedikit perbedaan dari sisi cetakannya. Kalau biasanya di cetakan Saudi atau cetakan Timur Tengah lah secara keseluruhan, waw yang dibaca panjang itu tidak ada tanda sukunnya. Seperti tadi, baris yang kedua, walaya'u, hamzah setelahnya waw kan? Nah, tidak ada tanda sukunnya kan di atas waw. Berarti itu baca panjang. Nah sekarang, wakaifata'khudhu. Tidak ada tanda sukunnya, berarti baca panjang. Nah, kalau yang ada di atas waw bulatan yang sempurna atau bulatan yang lonjong, berarti itu ciri-ciri pertanda tidak dibaca panjang. Nah, bisa dipahami di sini kan, Pak? Baik, itu. Beda nanti kebalikannya dengan di Quran Indonesia. Kalau di Quran Indonesia yang dibaca panjang, yang ada tandanya, tanda matnya, tanda sukunnya. Kalau yang tidak dibaca panjang, yang tidak ada tandanya. Nah, bisa dibuktikan seperti ulaika. Itu akan berbeda. Di cetakan Saudi, di atas waw itu ada bulatan yang kecil. Cetakan Indonesia kosong. Nah, itu. Jadi kebalikannya Pak, seperti itu ya. Baik, coba diulangi lagi. Wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha. Nah, begitu. Baik, terus. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah, itu juga kan masru, enggak ada tanda sukunnya kan di atas waw? Nah, dibaca panjang. Jadi kalau cetakan Saudi karena memang ini contoh-contoh yang ada di buku ini diambil dari istilahnya Al-Quran yang cetakan Saudi, bukan Indonesia. Gitu. Makanya di atas waw biasanya yang dibaca panjang tidak ada tanda sukunnya. Baik, terus?
Wa amman utiya kitabahu wa ra'a dhahri. Iya, baik, bagus. Tapi Pak, gimana Pak? Yang tiga ini mad asli, mad iwad sama silah sudah bisa ya dibedakan ciri-cirinya ya? Insyaallah Ustaz, insyaallah. Baik, baik Pak. Bagus, silakan yang lain. Tuan Ustaz. Ya, afwan. Mas Ahmad Sugandi, silakan. Diulangi lagi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Wallahu yu'ayyidu binasri. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Diulangi lagi. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Ya, baik. Terus. Allazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad aqdha. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Baik, dalam ayat wa yanqalibu ila ahli masrura, yang mana di sini masilahnya? Masilahnya yang ahlihi. Baik. Masru, ru-nya mat apa itu? Masru, ru-nya mat apa? Mat iwat. Ru-nya, masru, ru. Ru-nya mat tabi'i, mat asli. Kalau ro-nya? Ro-nya mat iwat. Baik, baik. Terus? Wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahri. Baik, Masya Allah. Bagus. Baik, silakan Pak yang lain. Silakan Pak Gun. Afan. Pada Bapak Gun. Ya, Pak. Saya. Iya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Masya Allah, terus. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Iya, bagus. Wallahu yu'ayyidu man binasrihi man yasha. Ah, di yu'ayyidu dunya agak dicepatin Pak ya supaya tidak kedengaran panjang karena tidak ada huruf mad. Wallah, nah Allahnya ini juga dibaca panjang. Setiap kalimat Allah, lamnya dua harokat ya. Wallahu yu'ayyidu binas. Nah gitu ya, coba diulang lagi. Wallahu yu'ayyidu binas bihi man yasha. Man yasha, ya terus. Man jalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Ah, yashfa'u, jangan sampai ditahan, karena tidak ada huruf mat, ya. Kemudian indahu, ada tanda harokat baris memanjang, maka dibaca 4 atau 5. Coba diulangi, Pak. Man jalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Ah, begitu. Terus? Ya lamu ma baina aydihim. Bagus. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Iya, terus? Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad abdo. Ah, wa kaifa, fa-nya agak disepatin, Pak. Coba diulang lagi. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad abdo. Ya, wa kaifata khudunahu wa qad afdo, gitu ya. Wa kaifata khudunahu wa qad
abdo. Abdo. Baik, terus. Wayan kalibu illa ahlihi masruro. Ya, terus. Wa amma man utiya kitabahu waro'ad waro'adoh ri wadoh. Nah, ro ada ciri-cirinya Pak, di atasnya ada harokat yang manjang kan? Nah, berarti dibaca 4 atau 5. Wa amma man uti kitabahu waro'adoh ri. Iya, bagi. Baik Pak. Nah, seperti itu. Bagus. Silakan yang lain. Insyaallah. Pak Robi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Wala yauduhu hifzuhuma. Wallahu yuayyidu binasrih. Yu'a'a ya. Yu'ayyidu. Ustaz. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Ya. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Kamu ma baina aydihim la ta'khuzuhu sinatu wala naum wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afda wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wa Azohri. Baik, masya Allah, bagus. Taib, silakan Pak yang lain. Bang Aldrin, silakan Bang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ustaz, mohon maaf bukunya enggak kebawa. Ana ikut Al-Qur'an aja. Nggak lagi di Bogor saat oh gitu bukunya nggak kebawa ya lagi di Bogor ini lagi di Liwiliang nggak kebawa oh. Saat mohon maaf ikut di Cibatok oh Cibatok okay. Kita skip dulu ya Bang Aldrin ya apa nih Bang ya, ya, skip dulu sebentar oh ya baik ya, ikut Al-Qur'an aja nah, ikut baca abis ini silakan yang lain. Pak Gono, silakan Pak Gono. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Bismillah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa la ya'uduhu hibzuhuma. Difanya jangan sampai dikol-kolahkan Pak ya. Hif hifzuhuma wa la ya'udu hifzuhuma ya wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha man dalladhi yasba'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim iya la ta'khuduhu la ta'khuduhu sinatun wala nawm wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda iya wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhrihi. Iya, masyaallah. Baik, baik Pak. Silakan yang lain bagus. Ustaz Jakola ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa la ya'uduhu
mithluhuma wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha man dhalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Hu-hunya coba dipanjangin lagi Pak, indahu gitu. Man dhalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aidihim la ta'khudhuhu sinatan wa la nawm wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahrihi. Iya baik, Masya Allah. Bagus, Taib. Silakan Pak yang lain. Mas Fajar, silakan Pak. Sukses. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma bayna aydihim la ta'khudhuhu sinatu wala nawm wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afda wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahrihi. Iya, masyaallah. Bagus, saya silakan yang lain. Jangan dalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma bayna aydihim la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afda wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahrihi. Iya, Masya Allah. Bagus, Taib, silakan yang lain, Pak. Pak Masnur sama Pak Rudi di perjalanan, jadi izin menyimak. Jadi, ini anak, Ustaz. Baik, silakan Pak. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' mazalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih ya'lamu ma bayna aydihim la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm wa kaifa ta' qulunahu wa qad asba wa yanqalibu
Masya Allah, baik, bagus Pak, baik, ya. Sudah semua saat yang praktek. Nah, Bang, itu Bang Aldin, mungkin bisa Aldin dibaca padar, Bang. Baik. Bang Aldin, silakan Bang Aldin. Surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar, Bang Aldin. Baca. Cek tes bang. Ada kegiatan kali. Oh ini ada nih. Silakan surah Al-Qadar, Mas. Naam. Al-Qadar. Surah Al-Qadar, silakan. Pak Dwi, ana lagi cepat yang lain juga boleh. Ini kan. Pakai mushaf, Bang, surat Al-Qadar, Bang. Iya. Oh. Ini udah semua, Bang, tinggal Abang doang. Iya. Lailatul Qadar itu ya, di belakang ya. Iya, ini lagi buka nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mana sudah bang? Belum ketemu. Halaman 598 ya. Kalau dalam Al-Qur'an 598. 590. Oh iya, Ustaz. Iqra ini. Setelah Iqra ya, Ustaz. Iya, benar, iya. Ya, setelah Iqra. Watini Iqra bismillah inna anzalna. Oh iya. Iya, itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ahunya ini enggak ada kan, ciri-ciri mat setelahnya juga enggak ada waw kecil, berarti hunya tidak boleh dibaca panjang karena ini sebelumnya sukun. Nah, itu jadi huruf mat, maka tidak masuk kepada mas silah. Jadi tidak boleh dibaca panjang hunya. Coba diulang lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Iya, terus wa ma adraka ma lailatul qadr. Ro-nya jangan kepanjangan, Bang, harokat saja. Adraka ma. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Iya, terus. Lailatul qadri khairum min al-fisah nanazzalul malaikatu fiha bi izni rabbihim salamun fajr.
Baik, baik, Pak. Baik, nah, agak putus-putus. Iya, oh, iya. Kayaknya sinyalnya nih. Iya, kurang bagus, baik. Iya. Nah. Baik, Bang. Baik, Ustaz. Ayat yang terakhir. Ya. Salamun, salamun hiya. Ayat yang terakhir. Salamun. Fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, Masya Allah. Taib. Ya, bagus. Jadi ini ya yang berkaitan masalah mat. Jadi sudah tiga kita bahas. Tadi mat asli, ataupun mat tabi'i, kemudian mat iwad. Dan yang hari ini sudah selesai kita bahas masalah surah. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Ya, kalau kita melihat, menemukan ada hadamir yang berharokat dhamma ataupun kasrah. Sebelum dan setelahnya adalah berharokat. Kemudian setelahnya bukan hamzah. Maka itu yang disebut dengan masalah surah. Nah, baik. Jadi, ya, nah, silakan. Ada pertanyaan? Ya, Ustaz. Itu kalau lihat di contoh bacaan tadi di halaman yang 61 itu, Ustaz, di baris kedua itu ada wallahu, itu kok enggak panjang, kenapa, Ustaz? Ya? Hunya. Iya. Padahal nah, kan enggak ada sukun. Iya, wallahu hunya memang dia tidak panjang karena dia bukan hadhamir. Nah, hunya itu bukan hadhamir. Jadi kalau hadhamir itu dia kita tahu itu hadhamir. Yang pertama, kalau yang paham bahasa Arab, insya Allah dia akan tahu itu hadhamir. Tapi kalau yang misalkan nggak paham bahasa Arab ini, bagaimana kita membedakan hadhamir atau bukan, maka bisa kita lihat dari terjemahannya, Pak. Biasanya hadhamir itu kan kata ganti. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu nya gitu. Bihi, dengannya. Nah, lahu, baginya atau untuknya. Nah, jadi kepunyaannya, nya di situ ya. Nah, sedangkan wallahu dan Allah. Nah, gitu. Jadi enggak ada di situ terjemahan nya gitu. Itu kalau dari sisi maknanya gitu, Pak. Nah, makanya wallahu hu walaupun di sini huruf ha tapi dia bukan hadhamir. Itu satu ya, dan maknanya bukannya, bukan kata ganti. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat alamatnya juga tandanya setelahnya enggak ada waw kecil gitu ya. Nah, kalau yang hadhamir biasanya pasti ada waw kecil atau ada ya kecil. Nah, seperti itu Pak ciri-cirinya. Ya, baik. Agus silakan yang lain. Ada yang mau tanya? Waalaikumsalam. Nah, baik. Jadi untuk tugasnya silakan nanti dikerjakan Pak surah Al-Masad ya. Tugasnya untuk semua surah Al-Masad. Itu tugasnya mencari tiga mat itu. Jadi apakah dalam surah ini berapa jumlah mat tabi'i, berapa jumlah mat iwad, dan berapa jumlah mat silah surah. Dalam surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Nah, nanti antum tinggal hitung berapa jumlah dalam surah ini. Jumlah mat asli ada berapa, mat iwad ada berapa, sama mat silah ada berapa. Ya paling itu insya Allah minggu depan anak akan tanya satu persatu untuk jumlahnya berapa gitu ya. Taib. Mungkin yang bisa disampaikan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai sini kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.